Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung meringkus dua pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor yang biasa beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung serta Kota Bandung. Kedua pelaku merupakan residivis atas kasus yang sama. Dua tersangka berinisial G dan A, pelaku spesialis pencurian kendaraan roda dua yang merupakan residivis atas kasus yang sama, kembali diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung. G dan A diringkus karena hendak melakukan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua di Kecamatan Kuta Waringin, Kabupaten Bandung. Modus operandi para tersangka, yakni dengan masuk ke rumah korban, kemudian merusak gembok pintu rumah dan mengambil kendaraan yang sedang terparkir di teras rumah. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 12 kendaraan roda dua berbagai merek, serta 4 buah kunci astag yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Kembangkan barang bukti kendaraan roda dua lainnya yang di wilayah hukum Polres Bandung. Kita juga sedang berkoordinasi dengan Polres-Polres sekitar, khususnya di wilayah hukum Polda Jabar, tentang TKP-TKP yang dilakukan oleh kedua tersangka, khususnya dari inisial G ini, karena memang TKP cukup banyak. Kemudian ancamannya kita pasal 363, ancaman 7 tahun penjara. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUH pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Rezitia Prasaja, Bandung TV.